Jadi lo bayangin sebuah institusi total asetnya 23 sekian triliun, tapi kewajiban keuangannya itu 50 triliunan. Hai Glenn. Halo, halo. Apa kabar? Welcome back. Balik lagi kita di ngobrol-ngobrol di Bincang Nalar di GeoLife. Sebelumnya kita bahas resesi ekonomi. Glenn ini dari Ngomongin Uang, sebuah media literasi finansial, ya. Benar ya, Glenn? Ya. Dan sekarang aktivitasnya adalah memang sebagai financial communicator. Ya, betul. Hari ini kita bakal ngobrol tentang kasus Jiwasraya yang baru aja naiklah ke publik gitu ya. Jadi baru banget ya kan, baru kayak beberapa hari inilah udah mulai menjadi trending issue gitu kan. Karena sidangnya baru dimulai sebetulnya. Kalau di beberapa pemberitaan bisnis udah mulai ada dari beberapa waktu lalu sebetulnya. Cuma belakangan mulai mencuat karena persidangannya, fakta-fakta pengadilan baru mulai bermunculan. Jadi kalau di dalam lingkungan orang-orang bisnis tuh udah lebih dulu ya. Dari kapan tuh kira-kira? Wah, bahkan mungkin udah dari sepanjang 2019 ya. Cuma simpang siur lah intinya. Belum ada kejelasan akhirnya yang dijadikan tersangka siapa, ini sebenarnya salahnya siapa. Kalau sekarang kan karena udah di pengadilan, statusnya pun bukan tersangka lagi, udah jadi terdakwa gitu. Jadi udah jelas, udah clear. Dan waktu awal-awal juga banyak orang yang belum berani ngangkat ke publik karena ya belum ada persidangan, belum ada yang ditangkap. Kalau sekarang semua ya udah bisa cukup clear lah, karena statusnya pun udah terdakwa, sidangnya pun udah dimulai. So, kasus Jiwasraya ini kan meledak di publik pada saat udah masuk ke persidangan, dan itu karena ada elemen korupsi di situ, gitu ya. Jadi, karena ada elemen korupsi inilah, dia menjadi isu publik lah, gitu ya. Jadi, orang-orang jadi merhatiin gitu, masalah ini. Dan terakhir, kayak sempat dibahas juga sama beberapa ahli yang kayaknya terlibat dalam persidangan juga, bahwa katanya lembaga yang patut disalahkan dalam kasus ini tuh OJK, gitu, salah satunya. Dan itu yang kemudian menjadi, yaitu, apa ya, jadi salah satu isu juga jadi yang dibahas di publik. Nah, cuman sebenarnya keseluruhan pemahaman tentang masalah ini sendiri tuh kayaknya belum ada sebenarnya di publik gitu. Jadi sebenarnya banyak orang mungkin belum terlalu ngerti sebenarnya kasusnya ini apa. So, di awal ini mungkin Glenn bisa cerita dulu, ngejelasin sebenarnya ini kasus apa, kenapa dia menjadi masalah, dan dampak-dampaknya mungkin dan seterusnya. Sehingga kita bisa lanjut lagi nanti setelah itu. Oke, ya. Mungkin betul ya. Jadi publik mungkin kaget sama satu indikasi korupsi di tengah-tengah pandemi begini, kok masih sempet-sempetnya gitu. Tapi orang belum tahu gitu latar belakangnya jauhnya sebenarnya seperti apa. Nah, mungkin gue mau ceritain dulu ya masyarakat yang mungkin awam tentang dunia bisnis, dunia keuangan. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat Jiwasraya sendiri, kita harus tahu dulu, mungkin ada berapa yang sering dengar Jiwasraya, tapi itu sebenarnya perusahaan apa sih? Jadi dia tuh BUMN yang bergerak di bidang asuransi jiwa gitu. Dan dalam hal ini berarti, ya sebagaimana bisnis, dia produknya adalah asuransi jiwa yang dia tawarkan langsung ke masyarakat, gitu. Jadi kalau misalnya ada satu orang, dia merasa, aduh, gue tanggungannya banyak, kalau gue meninggal, ini anak-anak gue, istri gue, dan segala macam, gimana nih, gue asuransiin dengan asuransi jiwa, gitu. Normalnya seperti itu. Nah, cuma di sini adalah asuransi itu sebetulnya beda-beda ya. Ada yang asuransi murni, which is proteksi jiwa doang, ada yang asuransi plus investasi gitu. Jadi produknya ada berbagai macam. Nah, yang jadi masalah dan akhirnya belakangan jadi mencuat dan akhirnya berlarut-larut jadi indikasi korupsi ini adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh Jiwasraya yang bentuknya adalah asuransi plus investasi. Itu dulu mungkin yang biar masyarakat tahu dulu, oke, Jiwasraya adalah perusahaan asuransi jiwa, dan dia mengeluarkan sebuah produk asuransi plus investasi, dan akhirnya ini menjadi sumber masalah yang akhirnya berlarut-larut sampai kerugian negara sampai 18,6 triliun gitu. Itu dulu sebetulnya masalahnya. Asuransi plus investasi ini maksudnya kayak gimana? Nah, ini menariknya nih. Kalau kita ngomongin asuransi murni aja, asuransi murni. Umumnya ya, umumnya yang paling tradisional banget adalah mengasuransikan diri gua selama sampai umur gue 75 tahun. Kalau misalnya gue meninggal, ya,
kalau misalnya gue meninggal, ahli waris akan mendapatkan sekian-sekian-sekian sesuai perjanjian sama si sales asuransinya. Dan gue membayar dalam bentuk iuran gitu. Nah, karena bentuknya iuran tiap bulan, akhirnya selama sampai 75 tahun gue diproteksi kalau meninggal, ahli waris dapat penggantian gitu. Kalau gue nggak meninggal, nah ada term yang lainnya lagi. Nah, cuma yang ini bentuknya memang produk dari Jiwasraya ini memang lain dari yang lain gitu. Jadi tahun 2013 dia mengeluarkan sebuah produk. Nama produknya itu JS Saving Plan. Nah, produknya ini tuh mekanismenya gini. Kalau misalnya asuransi yang biasa itu menawarkan dalam bentuk iuran tiap bulan, dia menuntut supaya nasabahnya langsung gelontorin uang kas dalam jumlah besar, lamsam istilahnya, atau bayar penuh, dalam range sekitar maksimalnya 5 miliar, minimalnya kadang 100 juta sampai 500 juta. Karena produknya ini kan terus berevolusi ya, tahun sekian dia produknya minimal pembayaran berapa, minimal pembayaran. Tapi kira-kira dari 100 juta sampai 5 miliar gitu. Lamsam, langsung bayar penuh. Nah, dari bayar penuh ini, Jiwasraya itu menjanjikan selama 5 tahun ke depan, lu diproteksi, kalau meninggal, lu dapet ahli warisnya, 25% dari jumlah yang diberikan, dari jumlah preminya. Gitu. Jadi ada proteksi selama 5 tahun, plus mereka menjanjikan keuntungan pasti dari investasi ini sebesar 9-13%. Gitu. Jadi mereka memberi iming-iming pasti dapat return sekitar 9-13% kalau Anda berinvestasi di sini. Jadi analoginya sederhananya gini. Kalau misalnya gue punya uang dingin 1 miliar gitu, gue kasih ke Jiwasraya, 5 tahun gue diproteksi jiwanya. Kalau misalnya gue meninggal, ahli waris gue dapat 250 juta plus 1 miliar pengembalian penuh juga, plus udah gitu dapat 9-13%. Katakanlah mungkin kalau gue kasih 1M, gue dapatnya cuma 10%. Jadi dapat 100 juta pasti di tahun pertama langsung. Nah, ini tuh kalau dalam perspektif orang yang biasa terjun di dunia investasi ya, ini rasanya too good to be true banget gitu. Dia bentuknya langsung, memang langsung lamsam, bukan iuran, tapi dia dapat proteksi langsung dengan batasan waktu 5 tahun, cuma dia dapat keuntungan fixed income gitu, yang dijanjikan, diasuransikan, dipastikan. Nah, jumlah 9-13% ini tuh adalah jumlah yang sangat-sangat besar, ya bisa dibilang agak-agak too good to be true lah, untuk fixed income gitu. Karena mungkin masyarakat belum tahu ya mekanisme investasi. Gampangnya sebenarnya kayak gini. Inflasi kan tiap tahun kan 3%. Gitu ya. Karena inflasi 3%, biasanya fixed income atau investasi yang dijamin langsung pasti dapat gitu, itu range-nya paling sekitar 5-7% dalam bentuk entah kadang deposito atau obligasi negara gitu. Nah, kalau ada orang yang menjanjikan nih return pasti 9-13%, itu pasti investor semua langsung ya istilahnya, wah, keren banget nih bisa kayak gini. Oke deh, ayo deh, ikut deh. Kapan lagi bisa dapat investasi segitunya? Apalagi fixed income, gitu. Maka dari itulah, gara-gara produk ini dijual dengan, dijual waktu itu dengan kerjasama sama bank-bank ya. Jadi bank-bank itu yang menawarkan nasabahnya. Dengan siapa, sorry? Mungkin punya dengan bank-bank. Bank-bank terpilih. Jadi ada bank-bank juga yang menjembatani proses sales ini. Akhirnya banyak banget, ribuan nasabah mau deh. Ya udah deh, gue punya uang dingin nih 500 juta, gue punya uang dingin 600 juta. Sampai terkumpul sampai triliunan gitu di Jiwasraya. Itu kan sebetulnya kalau logikanya sebuah institusi mendapatkan dana segar triliunan dari ribuan nasabah, tapi di sisi lain dia punya kewajiban. Dia punya kewajiban untuk apa? Untuk bisa muterin uang itu dan memberikan sebuah janji kepada mereka dengan jumlah janji yang luar biasa, fantastis, yaitu 9-13% return pasti. Mereka harus putar otak di belakang situ. Gitu. Logikanya kalau misalnya sebuah lembaga diberi tanggung jawab besar seperti itu, wah, investment manajernya harus putar otak banget tuh untuk ke arah sana, gitu. Untuk gimana. Belum lagi dia harus nyari selisihnya kan untuk keuntungan mereka sendiri. Gitu. Akhirnya ya dari tahun 2013 sampai 2018 nggak tercium ada masalah apa-apa, ribuan investor masuk, duit triliunan masuk, kita nggak terlalu tahu itu alokasinya kemana. Tahun 2018, tepatnya mungkin sekitar bulan Oktober-November 2018, Jiwasraya ini tidak sanggup membayar kewajiban
keuangan mereka untuk bayar ke nasabahnya yang sudah jatuh tempo itu sebesar 802 return pasti miliar. Tadi ya. Iya, sebesar berapa? 802 miliar waktu di November itu ya. Waktu di November itu 802 miliar aja mereka nggak sanggup bayar. Padahal kan mereka ngumpulin duitnya triliunan kan. 802 miliar mereka nggak. Nah, akhirnya waktu itu coba ditelusuri lebih lanjut deh sama OJK dan lain-lain. Nah, waktu itu akhirnya kita mendapatkan fakta bahwa ternyata Jiwasraya ini ekuitasnya udah negatif. Dalam arti modalnya ini udah negatif. Jumlah asetnya itu 23,26 triliun ya, jumlah total asetnya. Tapi jumlah liabilitas atau kewajiban keuangannya itu 50,5 triliun gitu. Jadi lu bayangin sebuah institusi total asetnya 23 sekian triliun, tapi kewajiban keuangannya itu 50 triliunan. Jadi ada ekuitas negatif 27,24 triliun waktu itu. Iya, itu jumlah total asetnya sama jumlah total kewajibannya selisihnya udah sangat besar sekali pada saat itu. Data ya. Ini diketahuin kapan ya, by the way? Sorry, ekuitas negatif ini diketahui tahun 2018? Setelah 2019 ya rasanya ya, setelah OJK akhirnya coba telusuri lebih lanjut, dan akhirnya kan nggak 802 miliar doang yang dia gagal bayar kan, yang jatuh tempo setelahnya juga gagal bayar terus sampai Desember kemarin nih, Desember 2019, untuk satu produk aja JS Saving Plan ini yang masih mandek gitu ya, masih mandek yang belum bisa dibayarkan itu 12,4 triliun. Jadi dari 802 miliar ini terus bertumpuk nggak bisa bayar sampai akhirnya Desember 2019 itu 12,4 triliun. Itu baru satu produk dan plus yang lain-lain dan segala macam akhirnya kemarin sih terakhir di pemberitaan dalam persidangan pertama indikasinya ya. Kerugian negara yang berpotensi itu sekitar 16,8 triliun. Gitu. Kenapa jadi kerugian negara ya? Karena ini kan BUMN gitu. Mau nggak mau itu kan jadi tanggung jawab negara gitu untuk menyelesaikan itu. Gitu. Ya, berarti gini. Ini kan dia BUMN gitu ya. Artinya kan dia memang tadi apa ibaratnya dikelola oleh negara dan kalau misalnya kenapa-kenapa juga di cover dengan uang negara. Dalam hal ini sebenarnya uang pajak gitu ya. Iya, nah, cuma sebenarnya nggak semudah itu ya. Biasanya dibebankan ke manajemen dulu dan ini segala macam. Cuma ya ujung-ujungnya ya sebetulnya kan nggak mungkin tiba-tiba ini BUMN sebuah institusi resmi dari negara kok nggak bisa bayar balik ke nasabahnya itu dalam tanda kutip kayak wah keterlaluan banget gitu. Jadi ya, ujung-ujungnya pasti negara akan turut campur gitu. Akan cover itu. Ya, untuk cover gitu. Ya, kira-kira itu sih kulit luarnya yang diketahui masyarakat. Jadi, ada satu produk yang tutupi true, orang-orang berbondong-bondong ke sana, duitnya dan ini, akhirnya mismanagement di balik dapurnya, entah bagaimana, akhirnya ya ternyata ekuitasnya ujung-ujungnya udah negatif gitu. Dari dapat triliunan, jadinya minus malahan. Sorry, gue masih belum dapet nih indikasi. Jadi yang diindikasikan sebagai suatu tindakan yang, maksudnya tindakan korupsi gitu ya, atau mungkin moral hazard lah dalam ya, betul. Proses ini tuh sebenarnya bagian mana ya nih? Gue masih belum ini nih, belum nangkep nih. Tapi mungkin bisa dielaborate juga sekalian. Nah, jadi gini nih, kita coba berada dalam sudut pandang pihak manajemen Jiwasraya. Dia kan sebetulnya dapat uang triliunan nih, lamsam, langsung dapat segini. Dalam arti berarti mereka berkewajiban untuk puterin dananya, untuk dikembalikan dengan return yang mereka janjikan, tapi mereka juga butuh selisih untuk profitnya mereka gitu, karena namanya juga perusahaan kan. Nah, normalnya mereka muterin kemana sih? Biasanya kalau misalnya gue nih ya, dapat duit sekian triliun dan gue harus memberikan 9-13%, pasti gue harus spread out resikonya, sebagaimana sebagian di resiko yang kecil, sebagian memang di yang high risk, high return. Karena gue nggak bisa taruh semuanya di yang fixed income juga, karena fixed income mau di mana-mana obligasi pemerintah aja paling 6,5%, paling banyak juga 7%. Karena ada selisih itu. Jadi pasti gue harus taruh di yang sedikit beresiko, tapi resikonya seenggaknya terkendali gitu. Entah di saham-saham blue chip yang fondasi bisnisnya udah bagus, atau mungkin di obligasi perusahaan yang udah bagus, yang ternyata return-nya bisa sampai katakanlah 15% dan seterusnya, tapi resikonya terkendali gitu. Nah, itulah tugas si manajer investasi gitu.
dia membagi sekian triliun itu sebagian ke yang resikonya kecil sebagai alokasi yang defensif, sebagian ke alokasi yang agak beresiko gitu. Supaya dia dia dapat return yang ini juga dan akhirnya dia bisa ngembaliin deh sesuai dengan janji dia gitu. Nah, ternyata alokasinya ini ada indikasi yang memang menunjukkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Karena 95% alokasinya itu masuk ke saham-saham yang sifatnya itu saham-saham yang market cap-nya kecil, yang ada banyak indikasi manipulasi keuangan, ya, yang volatilitasnya itu sangat tinggi, fluktuasi harganya sangat tinggi, yang hari ini bisa pro, tiba-tiba naiknya 10%, besok tiba-tiba bisa turunnya sampai 20% dan seterusnya. Nah, itu kan sebetulnya kalau dari kacamata penyidik kan nggak wajar gitu. Ini dapat kepercayaan sekian triliun tapi dialokasikannya sebagian besar justru ke alokasi saham-saham yang sangat berisiko gitu. Jadinya ketika sahamnya itu fluktuasinya negatif terus ya dari yang tadinya triliunan jadi turun merosot tajam gitu. Ini kayaknya gue ada datanya ya. Jadi tahun 2018 nih investasi Jiwasraya itu 5,7 triliun ke saham. Dari jumlah itu tuh 5% aja yang masuk ke 45 saham terbaik Indonesia. Itu yang biasanya disebut LQ45, liquid di 45 saham terbaik. Itu cuma 5% aja. Sisanya ya ada yang dari, ada 107 saham underlying, yang kepemilikannya direct ada 26 saham, kepemilikan nggak langsung 100 saham. Jadi banyak banget ini alokasinya ke saham-saham gitu. Kalau yang disebut ini, yang dibilang dialokasikan untuk apa tuh tiket nonton bla bla bla. Kalau yang itu sih sebetulnya mungkin ini karena baru sidang tahap pertama ya. Yang gua tangkap sih indikasinya itu adalah jadi ada pihak nih dia punya saham di perusahaan-perusahaan tertentu dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Tapi dia butuh mencairkan saham itu. Mencairkan saham itu dalam jumlah banyak dengan harga yang tinggi, di level harga yang tinggi, karena dia pasti pengen dapat untung dong. Kalau misalnya dia punya katakanlah 1 juta lot di sebuah saham, hanya selisih berapa ratus rupiah aja dari yang tadinya ratusan miliar jadi naiknya lonjakannya besar sekali gitu. Nah, dari sini ada beberapa pihak yang butuh mencairkan sahamnya dalam jumlah besar ini, dia kan pasti butuh pembeli kan. Jadi dia mau menjual sahamnya, dia butuh pembeli. Kalau dia jual ke publik ya di Bursa Efek Indonesia, itu retail, investor-investor retail itu nggak akan punya dana sebesar itu, gitu. Nggak akan punya. Kalau misalkan dia jual terus-terusan, harganya akan terus turun secara bertahap. Jadi salah satu solusinya gimana? Dia jual ke institusi. Nah, dalam hal ini indikasi yang di persidangan adalah Jiwasraya inilah yang membeli saham-saham tersebut atas dasar kepentingan pihak-pihak tertentu yang ingin menjual sahamnya di harga atas, ya. Siapa nih yang mau beli nih? Masyarakat nggak bisa, nggak mampu punya daya beli sebesar itu. Akhirnya dia jualnya ke Jiwasraya, gitu. Jadi Jiwasraya membeli sebuah saham atas dasar kepentingan pihak-pihak tertentu yang mau menjualnya di harga yang tinggi. Abis itu harganya drop jatuh dan jadinya tersisanya portfolionya Jiwasraya itu berisi saham-saham yang ya dalam arti punya volatilitas tinggi, fluktuasi harganya sangat tinggi, ya yang sekarang udah merah kebakaran semua, returnnya udah drop sangat parah. Tapi ya mereka nggak bisa jual juga karena harganya udah benar-benar terlalu murah gitu. Makanya ada selisihnya itu sampai triliunan gitu. Ya makanya pihak-pihak ketiga ini yang ini ya gua nggak usah sebut namanya, tapi yang mereka yang ada di persidangan bisa tinggal langsung googling namanya langsung keluar semua. Ya mereka lah yang diduga melakukan hal itu. Mereka berkepentingan untuk menjual sahamnya di harga-harga yang tinggi gitu. Kira-kira seperti itu sih. Ininya indikasinya ke arah sana sih. Jadi moral hazard yang terjadi adalah ya mismanagement ya, di mana Jiwasraya ini dia apa ya istilahnya menggunakan dana nasabah, kepercayaan nasabahnya. Udah mah pertama dia harus memberikan return yang begitu fantastis 9-13%, di manage-nya ke sektor-sektor yang sifatnya sangat berisiko, plus ada indikasi juga menguntungkan pihak-pihak tertentu, akhirnya jumlah total asetnya rontok sampai ke level dia nggak sanggup bayar lagi nasabah. Ini masalahnya di situ. Oke. Bagian mana sih dari
masalah ini yang bisa menjadi suatu pelajaran kali atau insights yang bisa diambil oleh masyarakat luas. Mungkin bisa terkait pengelolaan BUMN itu sendiri juga sih. Kalau dari BUMN sendiri ya, sebenarnya satu perspektif di mana namanya bidang usaha, ada yang dikelolanya baik, ada yang tidak dikelola dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya gue ngeliat BUMN juga nggak bisa dilihat semuanya buruk atau semuanya bagus. Ada yang kinerjanya bagus banget, ada yang kinerjanya rugi terus bertahun-tahun banyak gitu. Dan dari sudut asuransi sendiri, baik asuransi swasta maupun asuransi BUMN pun masing-masing ada yang bermasalah sendiri gitu. Cuma poin gue mungkin sebenarnya gini ya, dari sudut pandang orang awam gitu. Pertama, kita kan biasanya dapat informasi tentang asuransi dari mana sih? Dari sales kan biasanya. Dari sales-sales yang nawarin ke kita, dan sales itu pasti biasanya sih, ujung-ujungnya nggak jauh-jauh dari tetangga kita lah, mungkin saudara kita, mungkin sahabat kita, orang-orang terdekat. Nah, mereka biasanya memang kan punya kepentingan. Pentingannya apa? Pentingannya mereka pengen dapat komisi gitu. Jadi mereka akan cerita yang manis-manisnya doang gitu. Manis-manisnya bahwa ini begini, begini, begitu. Karena mereka nggak tahu di balik itu, di balik dapur itu ada sesuatu yang mungkin lebih besar, lebih jahat, mungkin yang menipu. Sales ini nggak ngerti ya. Dia cuma taunya dia menjual dan dia dapat komisi. Nah, kita sebagai masyarakat awam ya sebenarnya simply begitu kita ditawarin sales, bukan berarti asuransi itu nggak penting. Dalam situasi tertentu asuransi itu memang dibutuhkan, tapi ya jangan langsung percaya. Kita sebetulnya bisa banget kok ngelihat rekam jejak perusahaan itu. Kita bisa ngelihat asuransi A nawarin ke kita, kita bisa lihat kok dia sebelumnya pernah ada kesulitan keuangan nggak sih? Sebelum-sebelumnya pernah ada situasi perusahaannya gimana sih? Situasi manajemennya gimana sih? Kemudian kita bisa lihat juga review penggunanya. Kalau misalnya gue ngeliat apa yang doable ya, yang bisa dilakukan oleh masyarakat awam, lo lihat asuransinya, lo lihat Google review-nya, itu kelihatan kok kalau misalnya yang jelek-jelek itu review-nya kayak apa gitu. Atau kalau mereka punya aplikasi, lo lihat di Play Store seperti apa sih review-nya gitu. Itu sebenarnya, ya memang ada beberapa yang dimanipulasi, tapi itu kan sebuah langkah awal gitu, untuk bisa kita lihat. Yeah. Kita bisa lihat juga di Google News, masalah-masalah sebelumnya seperti apa. Seperti contohnya Jiwasraya. Sebetulnya kalau misalnya kita mau teliti, ngulik, itu sebetulnya udah dari tahun 2006, itu kondisi keuangannya memang nggak kondusif. Jiwasraya ini dari tahun 2006 ini, ekuitasnya itu udah negatif 3,3 triliun. Dan udah, ya istilahnya ditegur sama OJK gitu. Tahun 2008, nambah lagi ekuitasnya negatif 5,7 triliun. Tahun 2009, 6,3 triliun. Jadi, ekuitas negatif itu memang bukan terjadi baru belakangan ini, udah dari 15 tahun yang lalu gitu. Dan harusnya OJK tadi udah mendeteksi itu ya? Iya, dan memberikan teguran dan harapannya ayo restrukturisasi utang yang baik dan segala macam gitu. Ya memang sebetulnya dari sisi sini OJK dia kan berkewajiban sebagai melindungi nasabah, melindungi kita dari skandal manipulasi keuangan dan segala macam gitu. Ya mungkin kritik dan sekaligus masukan bagi OJK, ya harapannya udah ada indikasi yang gak wajar, sebetulnya udah bisa jadi tindakan tegas udah dilakukan. Gitu. Udah ada nih indikasi kuat nih, ini bakalan jadi kredit macet nih, udah ada indikasi besar nih, ini udah jadi. Sebetulnya mereka punya, mereka bisa lebih agresif untuk melihat, mencegah duluan. Gitu. Ya ini mungkin kritiknya ke arah situ sih. Balik lagi ke lesson learned, sebenarnya ini kalau dari sudut pandang gue pribadi ya, gue melihat bagaimana investment berjalan dan segala macam. Sekarang ini banyak banget kan asuransi ini yang berdampingan sama produknya sama investasi. Jadi dia nawarin asuransi dan investasi. Kalau gue boleh cut to the point aja, menurut gue masyarakat sebaiknya memisahkan asuransi ya asuransi, investasi investasi. Nah, dalam hal ini asuransi memang punya kepentingan untuk menjual itu supaya mereka punya nilai lebih, daya jual lebih gitu. Bahwa nih kalau lu ikut asuransi gue, aset sekalian nabung gitu, sekalian bertumbuh gitu. Cuma di sisi lain ya kalau orang yang bergerak di dunia investment, kenapa nggak investasi langsung aja sih gitu? Kenapa harus berdampingan sama asuransi? Karena ada dua kelemahan utama sebetulnya. Kalau misalnya kita beli asuransi plus investasi. Kelemahan yang pertama itu dari sisi transparansinya. Kita nggak akan semudah itu bisa melihat isi dapurnya ini dialokasikan kemana sih uang kita gitu. Dialokasikan ke instrumen yang sehat nggak sih? Ke deposito yang bank buku 4 lah misalnya, atau obligasi pemerintah, atau obligasi perusahaan yang bagus,
atau alokasinya kemana nih, ke saham-saham yang berkualitas gitu. Akses itu terbatas gitu. Dan yang kedua sebetulnya fleksibilitas juga ya. Fleksibilitas, kalau misalnya kita di reksadana ya, katakanlah investasi kita, aduh gue salah beli ini reksadana gue, ya udah gue tinggal cairin, paling 2 hari juga udah cair uangnya. Tapi kalau asuransi plus investasi, pada prakteknya ada bisa jadi ada segudang prasyarat lah, gue harus kontak ke salesnya untuk mencairkan dan segala macam. Ujung-ujungnya biasanya disuruh tunggu aja, sabar aja, nanti investasinya naik lah gitu. Kalau dari gue sih saran gue, investasi oke, asuransi oke, tapi menurut gue itu jangan dicampur. Itu dua tujuan yang berbeda sekali gitu. Asuransi ya asuransi, investasi. Itu sih yang dari gue ngelihatnya ya. Jadi lihat rekam jejak, jangan langsung percaya apa yang salesman omongin ya, harus terus recheck, apalagi kalau lu ngeluarin dana 500 juta sampai 5 miliar ya, harus lu ngecek lebih apa dalam lah. Apa susahnya sih ya mengalokasikan waktu dan energi untuk ngecek itu gitu ya, untuk angka segitu. Iya, ya, benar-benar. Dan kemudian ya yang terakhir ya itu tadi, kita harus cermat melihat investasi dan asuransi ini sebaiknya terpisah gitu. Kalau mau investasi ya ada instrumen sendiri ya, di sekuritas, di saham, di reksadana gitu, atau ke obligasi pemerintah atau deposito, silahkan. Itu ada jalur resminya. Ya, thank you. I think udah dapet banget sih I think insights-nya, terutama untuk investasi tadi juga udah sempat tergambarkan dengan jelas gimana OJK itu juga sebetulnya nggak bisa dijadikan acuan sendiri gitu ya, maksudnya menjadi acuan sendiri bahwa kalau misalnya udah diawasin OJK atau udah terdaftar di OJK dan seterusnya tuh udah pasti aman lah gitu ya, tapi kita juga mesti perhatikan elemen-elemen lainnya tadi gitu kan. Menurut gue tetap penting kita sebelum ini, tapi cuman kayak OJK itu first layer lah. First layer lah istilahnya tapi yang lain-lainnya mesti dicek lagi. Betul. Gitu ya. Dan sebenarnya tadi untuk laporan keuangan itu terbuka kan untuk publik ya? Maksudnya sebetulnya, performa dari suatu perusahaan, ya tadi BUMN, tadi misalnya kayak Jiwasraya, itu publik bisa baca kan laporannya? Nggak selalu. Jadi kalau misalnya BUMN yang perusahaan terbuka, apa asuransi yang sifatnya terbuka ya, kayak misalnya asuransi Panin Life, kayak gitu, itu kita bisa lihat laporan keuangan. Oh, kalau ini enggak gitu ya? Iya, nggak terlalu bisa dilihat ini. Gitu. Soalnya kalau perusahaan terbuka yang udah go public baru kita bisa lihat. Ya. Berarti ya dilihat dari informasi yang accessible by public gitu ya, yang udah kebuka buat publik, mungkin tadi lebih ke track record dan lain sebagainya tadi ya. Maksudnya nggak laporan record keuangannya per se. Go public lebih gampang. Kita bisa langsung lihat laporan keuangannya, enak banget gitu. Kita ngelihat aja asetnya berapa, profit nggak tiap tahun, rasio utangnya berapa. Harusnya sih udah dapet banget lah ya insight-nya dari kasus Jiwasraya ini, walaupun agak beda mungkin nature-nya dengan kasus-kasus BUMN lainnya ya. Karena ini kalau ini kan spesifik tentang investasi yang ternyata gagal bayar gitu dari yang dijanjiin. Ya kan, dijanjiin ada return sekian, ternyata nggak bisa dibayar. Dan tadi ada beberapa poin juga sebenarnya di mana nilai return itu ternyata ada yang too good to be true gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang mau berinvestasi mesti dicek dulu tuh ya, whether or not nilai return-nya itu too good to be true gitu ya. Oh iya, tentu. Bisa cek YouTube channel-nya. Ya, thank you. Thank you. Di diskusi lainnya, semoga menjadi insights yang penting buat teman-teman semua. Thank you for having me. Bye.